Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Mudah-mudahan di hari Jumat ini servisan rame ya. Dan tentunya mudah-mudah dan banyak nota yang dihasilkan. Amin, Allahumma amin. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin share ya trik jumper Samsung yang dari tahun 2012 saya sudah mengumpulkan, di mana saya ada kasus untuk solusi hardware. Di situ saya browsing, lalu saya eksekusi menggunakan trik yang saya cari. Apabila itu down, saya simpan. Dan dari 2012 sampai sekarang itu telah terkumpul kurang lebih 300 trik jumper ya untuk Samsung. Dan tentunya itu HP Samsung yang sudah saya eksekusi dan membuahkan nota. Untuk tipe atau seri dari trik jumper ini itu ada tipe A ya, J, B dan M. Jadi silakan sobat-sobat semua download ya. Ini sangat rekomendasi sekali, khususnya untuk pemula, di mana pemula itu belum bisa atau belum paham cara membaca skema ya. Karena untuk membaca skema itu emang perlu pembelajaran, tidak hanya 1, 2, 3 kali. Kita harus berulang-ulang agar paham. Nah, trik jumper ini karena sudah ada triknya, kita tinggal lihat jalurnya saja tanpa kita harus mencari ya sobat-sobat semua. Ini sudah saya kumpulkan dan mudah-mudahan dengan harapan bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk eksekusi hardware di HP Samsung ya. Tentu kalau ada pertanyaan apakah untuk semua Samsung, tentu saja tidak. Ini hanya sekedar koleksi saya yang saya kumpulkan, dan ini loh yang saya eksekusi untuk tipe-tipe Samsung itu. Jadi kalau ada sobat-sobat Teknisi Musafir yang mungkin mencari solusi di trik ini, kok tidak ada ya, silakan cari referensi di Google ya. Oke, langsung saja ya sobat-sobat semua. Seperti biasanya ya, link download saya sertakan di deskripsi. Jadi silahkan di scroll saja. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kurang lebihnya ada 300 trik jumper ya yang sudah membuahkan nota. Ini untuk screenshot dari gambar-gambarnya, nanti akan kita review lah ya. Nah, untuk link download ini saya sertakan ya, sobat-sobat semua silahkan scroll saja ke bawah. Di sini saya sertakan 3 link. Pilihlah link yang menurut sobat-sobat semua mudah ya. Lalu untuk password, nah ini perhatikan baik-baik, untuk password juga sudah saya sertakan di blogger. Tinggal di-download saja ya. Ini gratis. Hanya modal download saja. Tanpa ada mahar ya. Jadi paham ya sobat-sobat semua untuk cara downloadnya. Untuk tutorial sudah saya share di grup, untuk tutorial cara downloadnya juga sudah saya share di YouTube, dan biasanya juga saya sertakan di deskripsi ya setiap uploadan di konten YouTube. Jadi silahkan baca baik-baik di deskripsi. Bagi yang belum paham silahkan dibaca dan dipahami. Oke, kita langsung review saja ya. Nah ini ya, inilah tampilan trik jumper yang selama ini saya pakai ya sampai hari ini, dan inilah kasus-kasus di Samsung yang saya temui di lapangan dan yang banyak sekali ditemui di lapangan. Jadi kita perbesar dulu view-nya ya. Sebagai contoh, ini kan sudah ada tulisannya ya. Jadi untuk Samsung Galaxy AC4 ya, G313 untuk charging problem jumper solution. Nah ini bermasalah untuk charger. Nah ini contoh nih, contoh nih. Oh, jadi apabila sobat-sobat menemukan masalah ya, khusus di hardware di tipe AC4 ini atau G313 di pengisian ya, atau charging. Nah di sini kan sudah disertakan untuk jalur positifnya ya sobat-sobat semua. Oh, ini menuju ke resistor ini penghubungnya. Resistor, ingat resistor itu kan penghubung arus ya sobat-sobat semua. Nah untuk pinnya yang kutub positif ya, nah ini berarti langsung ke
arah resistor. Nah, untuk yang sebelahnya ini ground. Ground itu bisa ditempelkan di kuningan ini juga bisa. Nah, itu. Jadi kita kalau menggunakan skema, itu kita nggak tahu. Ya, bagi yang tahu mudah. Bagi yang tidak tahu itu akan lebih sulit karena kita harus persatu menelusuri jalur tiap jalurnya. Nah, mudahnya atau rekomendasinya dari trik skematik atau trik jumper ini yaitu sudah disertakan oleh developer yang sudah mereka eksekusi juga. Itu kita tinggal lihat saja, oh alah ternyata jalur kutub positifnya dari chest atau charging dari HP J1 AS itu larinya ke sini. Kita ukur saja apabila ada putus jalur ya kita lakukan jumper. Nah seperti itu kurang dan lebihnya ya sobat-sobat semua. Banyak ini ya. Ya ini udah banyak menghasilkan nota loh. Jadi saya belajar tuh dulu itu ya. Saya sama browsing saya kumpulkan. Apabila ya banyak loh skematik di apa? Trik-trik jumper di Google itu yang enggak down tuh banyak. Tapi ini yang saya simpan itu yang down. Ya makanya itu kalau kita download di Google itu enggak cukup 1-2 kali ya sobat-sobat semua. Kadang ada trik yang emang tidak fix di kita ya apabila kita eksekusi enggak selesai. Nah contoh ya, contoh ini ya. Nah ini kasus di apa ini, baca aja nih ya, J4 air speaker ya. Nah ini biasanya untuk air speaker itu di, mudahnya itu speaker telinga. Nah ini kan kita tahu nih untuk jalur-jalurnya, untuk jalur-jalur dari kutub positif dan kutub negatifnya. Kalau di skematik diagram kita harus cari satu persatu dan itu menggunakan rumus ya sobat-sobat semua. Kalau sistem dari trik jumper seperti ini kita langsung tahu kemana itu larinya gitu ya. Jadi silahkan di review sendiri nanti ya untuk keseluruhan, dan ini sangat memudahkan khususnya bagi pemula ya. Totalnya ada 300 nih ya, kalau nggak percaya nah ini bisa dilihat ya, 300 item trik jumper. Jadi silahkan di download dan saya harap untuk pemula silahkan download semua ya, karena rugi kalau nggak download loh, gratis loh. Nggak download tuh rugi, gratis. Mumpung gratis, belum tentu di blogger lain, belum tentu di channel lain itu gratis ya. Memang nggak semua, tapi pasti ada yang password yang mahar pulsa dan lain sebagainya. Di channel Teknisi Musafir kalian tinggal subscribe saja channelnya, nyalakan tombol loncengnya, tunggu notifikasi setiap harinya, semua serba gratis. Oke, mungkin itu saja ya sobat-sobat semua, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.